all you can eat, bener-bener all you can eat here. Semuanya enak, bingung gue. Konnichiwa. Halo, selamat datang kembali beberapa squad sejati di channel wisata pencinta dorama Destinasi ID. Kali ini kita bakalan uji rasa di Gyugyu Japanese Barbecue Restaurant, alias restoran yang menyajikan hidangan barbecue khas Jepang yang pastinya halal punya sob. Ora, tanpa berbusar ya, yuk mari kita let's get it donken, Oni-chan. Yoroshiku onegaishimasu. Inilah gedung Gyugyu Japanese Barbecue Restaurant Sob. Parkirannya terlihat mungil, tapi jangan salah Sob, ada parkiran di basement juga. Jadi nggak usah khawatir juga soal parkir kendaraan. Parkiran mobil dan motor tersedia. Ada juga musola dekat dengan parkirannya. Ya sob, kita udah nyampe nih di Japanese Barbecue. Ini namanya Gyugyu dan ini juga ada Hanami Cafe-nya. Jadi itu ada coffee and chill dan nanti akan gue jabarin di dalam. Dan kita udah nyampe di area parkiran depan dan langsung aja. Let's get it on. Kita langsung masuk ke Gyugyu Japanese Barbecue Restaurant. Suasananya benar-benar Jepang banget. Meskipun Akang belum pernah ke Jepang juga. Ada cocin, kelipingan koran Jepang, potongan manga, poster anime, bunga sakura, ornamen, sampai jinrikisha yang menggambarkan budaya Jepang. Pokoknya mah, wibu-wibu pasti jingkrak-jingkrak kegirangan kalau kesini sob. Wibu-wibu itu istrinya wapak-wapak Ciko. Urusei baka Chiko-chan. Biar Bang Ages lebih terlihat Jepang, berhubung mukanya lebih condong ke Filipin, kita dandanin dulu ya, pakai kostum khas Jepang yaitu kimochi. Kimono. Kimochi mah isinya kacang setahu Akang mah. Iya, kacang tanah, Cik. Lah, beda ya? Kok namanya disama-samain sih? Di sini tersedia juga penyewaan kimono sob. Adanya di Hanami Cafe and Sky Lounge yang terletak di lantai 3 di gedung yang sama dengan Gyugyu Restoran. Abis Bang Ages berubah bentuk menjadi Ultraman? Tentu tidak dong. Jangan ngarang dong. Jadi orang Jepang dong. Kita balik lagi ke Gyugyu Restoran buat maem. Nah, di sini kalian bisa milih antara hidangan dari menu ataupun all you can eat. Kalian juga bisa memilih antara meja indoor ataupun outdoor dengan suasana comfort terasa. Buat uji rasanya, Akang oper ke spesialis baranghakan kita yaitu Age Susang. Itadakimasu. Ya sob, ini depan gue menunya udah datang. Ini yang premium ya, dan gue mesen dua emang. Ini ada yang premium, ada yang basic. Nanti akan gue jelasin yang premium seperti apa, yang basic seperti apa. Kita langsung aja, ini grill ya. Dan ini yang premium, dan ini disterilin juga. Jadi semuanya aman, dan ini daging yang wagyu. Jadi ini yang bedanya sama yang basic itu dagingnya. Jadi kalau yang basic itu paling dapatnya yang ini aja. Dan ini kalau yang premium dapatnya beda ya, wagyu-nya nih mungkin pasti enak banget. Ini
ini bedanya potongannya ya, ini lebih ke slice. Oh, jadinya ini mungkin akan lebih cepat matang. Nah, ini yang membedakan ini dalamnya ada kejunya katanya, dan kita akan cari tahu nanti. Kita akan buka. Wow. Wah, tuh kan sob, bentar ini langsung cepat matang nih. Ini udah medium nih ya. Seru banget nih. Wow, slice-nya tipis banget. Bentar. Iya. Nah, untuk cut release-nya di sini kita udah coba. Dan ini untuk proses masaknya emang kita ke pan yang ini dulu. Nanti kalau untuk yang premium itu pakai arang beneran, jadi lebih wangi sih. Ini sopnya udah matang, jadi ini juga prosesnya udah dua kali ya. Jadi masuk pan dulu, terus baru masuk ke arang yang ini nih. Jadi smoke-smoke-nya itu wangi banget, dan ini udah mateng ya. Dan ini juga ada nasinya di sini, namanya tuh gyurais. Jadi ini emang nasinya tuh beda dari Jepang banget, dan abonnya juga dari Jepang. Dan kalau yang pernah nyobain nasi Jepang pasti tahu teksturnya. Nasi Jepang tuh udah paling enak sih. Nih, sini ya. Tuh. Gyurais dan abonnya ori dari Jepang. Dan di sini juga ada pilihan sausnya. Tadi gue ngambil beberapa item saus. Ini ada yang manis, kacang, sama pedes. Dan ditambah lagi ada bawang putih Indonesia. Cabai sesuai selera lah memilihnya apa. Dan ini juga ada wasabi ya. Kalau Jepang tuh emang identik sama wasabi. Dan ini pasti pedes. Dan cobain aja dari wagyu-nya ya. Wagyu yang ini dulu nih. Gue cobain dulu tanpa saus. Biar itu tekstur wagyu-nya ketahuan. Gila bener, emang harga nggak bohong. Wagyu-nya enak banget, dan ini empuknya bener-bener empuk. Walaupun ini tebel ya. Dan marinade-nya itu berasa mantep, marinade-nya pas. Jadi gigit tuh langsung udah keluar itu. Ini jadinya daging yang ada mozzarella-nya di dalam, atau disebutnya tisigiu. Bener gak gua spelling-nya? Nah, ini nih biar kalian lihat. Wow. Kejunya sudah mulai keluar-keluar sedikit ya. Asin ya langsung ya. Karena emang keju dalamnya. Langsung lumer di dalam, dan dagingnya juga teksturnya empuk, terus nggak kalah ini. Wow, ya sob, ini sabu-sabu ya. Dan ini, habis makan grill, kita celupin dulu di sini biar steril. Dan ini supnya ada dua, ini yang ori sama yang tom yum. Jadi yang ori itu kaldu ayam ya. Dan ini gue suka yang tom yum. Tim tom yum rapat, dan gue suka banget sama ini nih. Jamu Renoki, ya, ini ada baksonya juga, dan ini all you can eat ya, all semuanya tuh ada di buffet, tinggal kalian ambil. Jadi makan sepuasnya, aduh seru banget deh. Kalau ngomongin all you can eat itu kayaknya udah yang paling oke ya, dan ini harganya terjangkau banget. Nah, ini sob, kita cobain kuah tom yum dulu nih. Kalau ngomongin tom yum tuh emang asemnya itu pas banget, dan ini pedes ya, pedes kalau ngomongin tom yum, dan ini wah rasanya pas banget, dapet ini serius. Asemnya gimana ya gitu ya, langsung bikin merem. Ini nih jamur kesukaan gue, jamur enoki. Baksonya enak loh. Rekomendasi banget, all you can eat. Ini di Gyugyu, Japanese barbecue ya. Oke sob, habis dari sini gue mau ke atas dulu gitu. Kita mau nongkrong-nongkrong di atas, kita nge-reviewnya di atas. Dan tapi setelah dari Hanami ya, itu di atas. Itu tempat kongko-kongko yang oke banget. Dan kita akan ke bawah lagi mesen yang buffet, all you can eat buffet. Dan itu harganya cuma Rp98.000 plus-plus. Dan itu kita bisa makan yang ada di buffet ini semuanya. Murah banget ya.
dengan aduh terus ini rekomendasi banget. Seperti yang tadi Akang bilang, di lantai 3 ada Hanami Cafe and Sky Lounge. Kalian bisa pakai lift buat kesana. Di sini kalian bisa ngopi santuy sambil melihat pemandangan Bandung Sob. Suasana Cafe Hanami sangat hangat dan nyaman ya. Cocok buat nongkrong berjamaah bareng keluarga atau rekan-rekan. Tersedia ruang indoornya dan outdoor juga, yang baru pisan jadi. Kalian tinggal menuruni tangga untuk menuju outdoornya yang dihiasi taman, bangunan khas Jepang, pepohonan sampai pohon sakura. Mirip-mirip Zen Garden gitulah sob. Di Hanami Cafe juga menyajikan beragam macam kopi dan cemilan hingga makanan berat juga ada. Salah satu cemilannya ini bernama Krukwong. Hedeh, lidah Sunda Akang berontak buat nyebut namanya doang ini teh sob. Krukwong adalah sejenis pastry yang kalau kalian makan itu crispy di luar dan lembut di dalamnya. Lalu disambut dengan ledakan vanila, hazelnut, dan kejunya. Terasa di lidah dan rongga mulut sob. Madep sangat, cobain deh ya. Oke, dari warnanya udah fresh banget. Ya minuman tropical ini biasanya itu ada nanas, ada orange sama ini ada strawberry-strawberry-nya. Jadi strawberry-strawberry-nya juga dapat rasanya. Nah sob, ini ternyata salah, minumnya nggak pakai sedotan, minumnya gini nih. Biar kayak minum apa ya, minum wine ya. Jadi bibir kena ini, si bunga telang-telangnya. Kesundul-sundul, seger, mantap. Sob nih, salah satu kopi yang paling rekomendasi di sini ini butter cinnamon katanya. Dan ini kita cobain. Dan ini benar-benar ada cinnamonnya ya. Di atas ini, jadi wangi-wangi kayu manisnya itu benar-benar ada. Ini gua aduk dulu. Ya kopi susu, ini kopinya berasa, mantap. Susunya juga pas, nggak berlebihan dan wangi cinnamonnya dapat. Mantap. Sambil ngopi ya, kita nongkrong-nongkrong aja di sini. Ya sob, sekarang untuk yang berikutnya ya, gue mau makan lagi dan ini makan yang buffet all you can eat. Jadi ini yang paket hematnya dan ini cuma 98.000 yang tadi gue bilang. Dan kita ambil aja yuk langsung. Balik lagi ke uji rasa ya. Edun pisan ini makan sampai 2 ronde gini ya. Jangan ngiri loh sob. Kita makan enak juga buat kalian. Biar kalian gak ragu-ragu kalau mau kesini. Biasalah, resiko profesi. Oke deh. Itadakimasu. Sob, kita mulai barbekyuan. Dan gue ngambil dagingnya banyak banget. Kita makan daging ya sekarang ya. Serius ini gak nyesel banget. Kegiu-giu itu gak nyesel banget. Harganya murah dan makanan itu enak-enak banget. Kalau kalian mau makan premium juga tadi gue udah cobain. Itu serius itu worth it juga dengan harga segitu. Karena wagyu-nya itu enak banget. Nah ini kita nyobain yang buffet ya. Dan ini juga gak kalah menariknya. Ya sob, dengan experience gua dari tadi ini kesini, ini rekomendasi banget nih buat kalian yang di Bandung atau yang mau ke Bandung juga, yang mau makan barbecue
ala-ala Jepang. Dan ini tempat yang tepat karena selain makanan yang Jepang banget suasananya, dan gua udah jadi orang Jepang ini ya. Arigato gozaimasu. Terus ini, nah, rekomendasi banget, gak nyesel deh. Dan tapi juga ramah-ramah ya. Servisnya oke, mantap. Suasana, jangan ditanya lagi. Oh ya sob, nah ini perbedaan yang buffet sama yang premium ya. Jadi kalau buffet itu cuma satu macam, apa ini? Cuma kaldu ayam, kuahnya cuma satu. Kalau tadi kan gue dapetnya dua tuh, dapet tom yum, dapet kaldu ayam. Dan kalau sekarang ini cuma kaldu ayam. But it's okay. Worth it, ini serius worth it sangat. Oh iya nih ramen nih sob, gue harus cobain dulu nih ramennya nih. Ramen yang tadi. Oke sob, sebelum gue cobain lain, gue cobain ramennya dulu nih. Mantap. Dagingnya banyak banget, karena emang gue ngambilnya banyak. Kita darah tinggi gak nih? Aman ya? All you can eat, bener-bener all you can eat here. Mantap ramennya. Kuahnya bener-bener ramen ya, ramen beneran. Semuanya enak, bingung gue. Nah ini dia main course kita, dagingnya sudah matang. Marinade berasa, tekstur empuk juga, mantap. Dan selain ada beef, di sini juga ada chicken tadi ya, tinggal dipilih aja sesuai selera. Tadi pilihan dagingnya juga banyak banget. Dan lagi ini gue bilang, tim lemak merapat. Wow. Nyari kita menimu lemak. Wow, si Akang udah gak tahan di belakang, udah cilam-cilam dia. Ya. Buat kalian penyuka hal-hal yang berbau Jepang, udah pasti wajib coba cita rasa Jepang di Gyugyu Japanese BBQ restoran ini sob. Apalagi yang belum pernah makan hidangan Jepang, tetap harus nyobain sob. Menurut Akang, hidangan-hidangannya mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Rasanya enak dan cukup kuat, meskipun tanpa diperlukan mecin. Pokoknya, oishi. Ditambah suasananya ini terasa beneran Jepang banget. Cocok buat nyantai dan berfoto. Daripada otak nguang-nguang mikirin ongkos ke Jepang, mendingan kesini dulu aja sob. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jamata, babarabai.